Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso. Di sini saya akan memberikan tips, yaitu stek batang pohon tin 6 varietes dan semuanya berhasil. Gimana caranya? Stay tune terus di video berikut ini. Kebetulan pada saat itu saya silaturahmi ke rumah saudara yang beliau ini banyak koleksi pohon tinnya. Nah, di sini pas kita berbincang-bincang tentang masalah pohon-pohonan, saya diajak ke atas rooftopnya dan ngobrol tentang berbagai macam tanaman. Setelah itu saya sebelum pulang dikasih cutting atau potongan dari berbagai macam varietes atau jenis-jenis dari pohon tin. Nah, di sini saya dikasih 6 varietes pohon tin. Banyak 4 ya. Kira-kira di cutting ini sekitar 10 cm atau berapa? Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Jangan kau jadikan ini. Wah, dulu mah seneng lihat itu. Apa kena hujan? Tamannya banyak. Iya, pohonnya banyak tapi tenaganya udah. Ya, lama ini NGR ya. Udah jenis yang lain ini. Udah termasuk jenis ningrat ini. Iya. Ini atau LDA ya, long the out. Oh, ntar cari di kamus. Long the out. Long the out. Persamaannya banane dengan pisang gitu. Ya. Oh, banana. LDA long. Apa tadi? LDA long apa? Long the out. Out. Terus apa? Banane. LSU, Louisiana State United. Tuh, papa juga nggak tahu. Oh, tuh papa dari Amerika. Amerika tuh kak, yang suka tanaman sekarang. RP ya, Red Palestine ya. Tuh Red Palestine. Kalau yang Israel nggak ada. Red Palestine. Setelah nyampe rumah, ini adalah beberapa jenis yang kita dikasih tanaman oleh saudara. Nah, ini untuk jenis tinnya NGR, yaitu Negron. Terus ini LSU Gold, yaitu Long State United atau University. Terus yang ketiga LDA, Long the Out. BT Brown Turkey, terus RP yaitu Red Palestine, dan yang terakhir adalah RC Red California. Nah, ini ada 6 cutting batang pohon tin yang akan nanti kita stek. Jadi dari cuttingan, satu cuttingan kita potong menjadi beberapa bagian.
Ya ini seperti Necron, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada Red Palestine, ini jadi 4 potongan. Lalu ini Brown Turkey, ini dapat 5 potongan. Terus LDA Long The Out, ini ada 4 potongan. Ini kalau nggak salah itu RC Red California, ada 3 potongan. Dan yang ini adalah Long State University, ini ada 5 potongan. Jadi total semua cuttingan ada 26 potongan. Ini yang akan siap kita stack. Nah, di sini kita rendam dengan air dari bawang merah. Yaitu bawang merah dia berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh. Ini yang secara herbal. Nah, ini kita kasih sekitar sampai 2 sentian lah. Ini kita potong kambium yang di bawahnya sampai kambiumnya, dan kita rendam sampai kurang lebih 15 sampai 30 menit. Setelah itu kita siapkan untuk bagian bawahnya, yaitu biasa pakai polybag atau di sini saya memakai tutup aqua, dan di sini adalah kompos untuk media stacknya. Setelah itu kita tutup bagian atasnya dengan isolasi bagian pertemuan antara plastik bagian bawah dengan bagian atasnya. Di tengah-tengah kita isolasi agar di situ terjadi kelembapan. Nah, di sini tidak lupa kita kasih penamaan agar nanti bisa kita identifikasi dari batang-batang yang sudah kita pisah-pisahkan ini. Di sini ada sekitar 26 batang cuttingan. Ini ada NGR, ada LDA, ada BT, ada RP. Seminggu kemudian ini sudah tumbuh tunas-tunasnya. Nah, ini ada, saya hitung ada sekitar 20 yang tumbuh tunas baru. Jadi 6-nya ini belum keluar tunas baru. Jadi dalam 1 minggu ini sudah tumbuh tunas-tunas yang baru. Oke, 5 hari kemudian sudah tumbuh akar muda. Ini masih putih. Jadi menandakan bahwa stekan ini sudah keluar akar untuk menguatkan tunas-tunas ini keluar. Tapi ini masih muda akarnya. Disarankan jangan memindahkan ke media yang berikutnya karena si akar ini masih belum kuat untuk menyerap sari makanan. Dan dari masing-masing hasil stek sungkup ini, semua stekan itu hasil keluar akarnya itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu tergantung dari
besar kecilnya batang yang kita stek. Nah, seperti ini guys. Jadi ada yang sedikit, ada yang udah banyak. Nah, ini masih sedikit nih akarnya. Dan disarankan untuk proses penyetekan tidak terkena sinar matahari langsung. Itu nanti akan mengakibatkan tunas-tunasnya akan menjadi membusuk. Jadi akar belum keluar, tunas sudah muncul dan akan mengakibatkan si tunas baru ini menjadi layu. Nah, ini sudah proses penguapan, sudah ada embun di dalamnya. Oke, ini saya balikan lagi ke tempat, istilahnya kalau saya katakan itu tempat pemijahan. Jadi saya kumpulkan di dalam satu bag agar bisa mengontrol dan mengeluarkan dari proses penyetekan ini. Dan dari proses penyetekan ini saya simpulkan 90% ini berhasil, sudah keluar tunas dan akar. Oke guys, mudah-mudahan bisa lanjut ke proses pemindahan dari polybagnya. Oke, cukup demikian proses stek 6 varietes pohon tin. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.